Selanjutnya, Saudara, Festival Salikur 2023 semarakan Ramadan di Kota Banjarbaru. Sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru dihiasi tanglong, lampion, serta gapura dengan pernak-pernik nuansa islami. Menjelang akhir bulan Ramadan tahun ini, setiap sudut kota di Banjarbaru terlihat semakin bercahaya. Ini karena adanya kegiatan Festival Salikur tahun 2023. Tahun ini Festival Salikur mengusung tema mendulang hikmah cahaya Ramadan. Tanglong, lampion, serta gapura dengan pernak-pernik nuansa islami menghias sejumlah wilayah di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini. Tahui bahwa Festival Salikur ini adalah bagian daripada kalender event Kota Banjarbaru, ya. Jadi insya Allah ini akan terus kita kembangkan dan kita sempurnakan setiap tahunnya. Dan tahun ini insya Allah juga ada piala bergilir dari wali kota yang pialanya itu kita pesan khusus SMK 1 Banjarbaru. Jadi yang terbuat dari ulin, tingginya itu 1,5, sekitar 1,5 meter. Selain dapat mempercantik setiap sudut kota dengan lampion buatan warga, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kerekatan sosial antar warga di setiap RT di Kota Banjarbaru. Lomba Salikuran ini memperebutkan hadiah utama uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan piala bergilir yang baru dibuat tahun ini. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.